Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illa wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana wa zukhrina wa qurratu a'yunina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. قال الله سبحانه وتعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا حاضرين sidang jemaat dimuliakan Allah SWT. Mimbar berpesan kepada diri sendiri dan juga semua umat Islam khususnya, marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, karena tidak ada perkara yang lebih penting di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perkara yang lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di hadapan manusia, semasyhur apapun dia di hadapan manusia, setinggi apapun pangkatnya di hadapan manusia, sebernilai manapun kedudukannya di sisi manusia, sekiranya dia mati tanpa membawa takwa, maka dialah orang yang paling gagal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapapun dia di hadapan manusia, miskin manapun dia di hadapan manusia, hina macam manapun dia di hadapan manusia, sekiranya dia membawa takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang paling berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berjaya bukanlah orang yang tinggi ke nya di sisi manusia, bukanlah orang yang paling banyak hartanya di sisi manusia, bukanlah orang yang tinggi pelajaran manusia, tapi orang yang berjaya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang diisytiharkan oleh Allah Subhanahu wa taala bebas daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga, faqad faz, maka inilah kejayaan yang sebenarnya. Maka sebab itu tidak ada perkara yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan takwa, sehingga Allah iktiraf orang yang bertakwa di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ialah orang yang paling bertakwa. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan takwa? Syekh Hafiz Hasan Al-Mas'udi menyebutkan di dalam kitabnya bahwa dengan makna takwa ini, imtithal awamirillahi azza wa jal wa ijtinab wahihi sirran wa alaniyatan. Takwa dengan makna menyempurnakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, walaupun pada itu kita bersendirian ataupun berada di khalayak ramai. Inilah makna takwa yang sebenarnya. Ya, ini dia mempersiapkan alam sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang yang bijak. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang bijak ialah orang yang merasakan dirinya orang yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah di bahwa dialah insan yang paling banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa amila lima ba'dal maut, dan dia mempersiapkan kehidupannya di atas muka dengan amalan yang soleh untuk dia persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab para ulama menegur kita dengan hikmah di dalam syair-syair mereka, di dalam syair mereka, Ka'bul A'bar rahimahullahu taala menyebutkan di dalam syairnya, yang mana syair ini ditulis di dalam kitab Al-Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad, yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, berbunyi, "Ya man bid dunya ushtagal qad gharruhu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana al ajal al mautu yakti baghtatan wal qabru sun
amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Ya man bidunya ustaqal, wahai orang-orang yang dilalaikan dengan kehidupan dunia, wahai orang-orang yang diperbudakkan dengan kehidupan dunia, wahai orang-orang yang disibukkan dengan kehidupan dunia, qad gharruhu tulul amal, angan-angan kamu yang panjang telah memperbodohkan diri kamu sendiri. Dia sentiasa berangan-angan yang panjang. Sebab itu di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaih Al-Imaniyah yang dikarang Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menyebutkan minasyaqai arba'atun, di antara tanda-tanda kecelakaan diri seseorang itu arba'ah, ada empat perkara. Salah satu yang disebutkan oleh ulama kita itu cinta kepada dunia, hubbud dunia, wa karahiyatul maut, cinta dunia, kemudian dia takutkan mati, wa tulul amal, dan dia panjang angan-angan dia. 10 tahun akan datang saya mau buat apa? 10 tahun akan datang saya plan mau buat apa? 15 tahun akan datang mau buat apa? 20 tahun akan datang mau buat apa? Akhirnya ditakdirkan oleh Allah esoknya meninggal dunia. Diperbodohkan oleh amal dia sendiri. Qad gharruhu tulul amal, angan-angan dia yang panjang telah memperbodohkan diri dia sendiri. Awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Mengapa kamu sering lupa wahai manusia yang lalai? Mengapa kamu sering lupa wahai manusia yang bodoh? Qad gharruhu tulul amal, sehingga kan maut itu datang menjemput kamu. Al mautu yakti baghtatan wal qabru sundukul amal, sedangkan maut itu adalah pembuka kepada sejarah kehidupan kamu di alam barzakhra. Ribuan manusia yang berada di bawah tanah, jutaan manusia yang berada di bawah kita sekarang ini minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, mereka berteriak dengan teriakan yang sangat kuat, sehingga kan kata para ulama tafsir, kalaulah ada mati lagi di dalam kubur, niscaya mayat itu akan mati lagi sekali karena teriakan mereka yang tersangat kuat. Rabbana, apa yang mereka teriakkan? Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami daripada sini, keluarkan kami daripada alam barzakh ini. Untuk apa? Na'mal salihan, supaya kami dapat beramal soleh. Kunna ghairal ladzi kunna na'mal, amal-amal yang belum kami dapat sempurnakan di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan hidup di atas muka bumi ini, sekarang ini, detik ini, saat ini, bukan kita mengulang dosa kita yang semalam, bukanlah untuk kita menyambung kemaksiatan yang kita lakukan semalam, tapi untuk memperbanyakkan taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun manusia, apapun latar belakang dia, dosa sebesar apapun yang dia lakukan, bila dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa may yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ada seorang lelaki di zaman Bani Israel, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk memperbanyakkan baca kisah-kisah Nabi Israel sebagai pengajaran bagi diri kita. Nabi bersabda, balighu anni walau aya wa hadithu an bani Israel wala haraj, innaka kadhiba alayya laysa ka dibina ala ahadin wa man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi bersabda, sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat, dan ceritakanlah kepada umatku tentang kisah-kisah Bani Israel. Ada seorang lelaki di zaman Bani Israel, tiga kemaksiatan yang dia lakukan hari-hari. Yang pertama sekali, minum arak tiap-tiap hari. Yang kedua, dia berzina tiap-tiap hari. Dan yang ketiga, dia telah membunuh 99 orang. Akhirnya dia bertemu dengan seorang padri. Padri beragama Kristian. Dia kata, wahai tuan, saya ingin kembali kepada Allah. Saya ingin bertaubat kepada Allah. Agak-agak ada tidak Allah akan memaafkan dosa saya. Saya berzina tiap-tiap hari. Saya minum arak tiap-tiap hari. Saya membunuh 99 orang. Agak-agak adakah dosa saya akan diterima oleh Allah? Adakah taubat saya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata padri yang Kristen ini, dia kata, mustahil Allah akan terima. Mustahil Allah akan terima kamu punya taubat, membunuh 99 orang, minum arak tiap-tiap hari, zina tiap hari. Akhirnya apa yang dia buat? Ambil pisau dan dia bunuh padri tadi. 99 lengkap 100 orang dibunuhnya. Akhirnya dia pergi ke suatu tempat, bertemu dengan seorang syekh, bertemu dengan seorang ulama. Dia bertanya kepada ulama tadi, dia kata, wahai tuan, saya telah bunuh 100 orang, saya berzina tiap-tiap hari, saya minum arak tiap-tiap hari. Kalau saya bertaubat kepada Allah,
Adakah dosa saya akan diampunkan oleh Allah? Adakah taubat saya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Syekh tadi, sepanjang pengetahuan saya, apapun dosa yang kamu buat, selagi tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kamu. Maka Syekh, kamu pergi ke hujung kampung di sana. Pergi ke hujung kampung di sana, siapkan bekalan kamu, pergi ke hujung kampung di sana, bertemu dengan seorang ulama di sana dan belajarlah agama daripada dia. Belajarlah taubat daripada dia. Maka lelaki tadi pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya, menyiapkan dia punya bekalan, menyiapkan dia punya keperluan, menyiapkan dia punya pakaian. Akhirnya dia melangkah keluar daripada rumahnya. Dia melangkah untuk menuju ke tempat tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Israel untuk mencabut dia punya nyawa. Akhirnya dua malaikat, malaikat rahmat dan juga malaikat azab, bertengkar di hadapan Allah. Wahai Allah, roh ini milik saya. Malaikat rahmat kata, wahai Allah, roh ini milik saya, karena dia telah bertaubat, boleh dimasukkan ke dalam syurga. Kata malaikat azab, wahai Allah, roh ini milik saya, karena dia merupakan pemaksiat, hari-hari bermaksiat kepada Allah, bunuh orang, zina dengan anak orang, minum arak tiap-tiap hari, mabuk tiap-tiap hari, roh ini milik saya. Allah kata apa? Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar daripada rumahnya, wa may yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar daripada rumahnya dengan niat muhajiran ila Allahi wa rasuli, niat untuk menjadi, niat untuk berubah daripada perkara buruk kepada perkara yang paling baik, muhajiran, dia niat supaya Allah Subhanahu wa taala ampun segala dosa-dosa dia, waqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, semua dosanya diampunkan oleh Allah, hisabnya diringankan oleh Allah, bahkan masuk syurga tanpa hisab, diberikan keizinan masuk syurga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tidak ada di antara kita sekarang ini di dalam masjid ini yang pernah bunuh orang 100 orang. Tidak ada di antara kita yang mendengar khutbah ketika ini yang pernah berzina tiap-tiap hari. Tidak ada di antara kita yang mendengar khutbah sekarang ini yang minum arak tiap-tiap hari. Kalaulah orang yang minum arak tiap-tiap hari, berzina tiap-tiap hari, membunuh orang 100 orang, boleh masuk syurga tanpa hisab, kenapa tidak kita? Dan ajaibnya orang ini masuk syurga tanpa hisab belum sampai ke destinasi dia. Kita diberikan oleh Allah, sudah sampai ke rumah Allah. Sudah sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak boleh masuk syurga, bukan salahnya Allah, salahnya kita di hadapan Allah tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu at-taqwa, perkara yang paling penting di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehinggakan bagaimana sehina-hina manusia di hadapan Allah, sefajir-fajir manusia di hadapan Allah, boleh diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk manusia yang paling tinggi di sisi Allah karena iman, karena amal, karena takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu, zat yang sama yang menciptakan kamu, zat yang sama mentadbir kamu, zat yang sama juga yang akan mematikan kamu, zat yang sama juga yang akan ini kamu di hari mahsyar nanti. Bukan majikan yang memberi rezeki, bukan majikan yang memberi kekayaan. Kekayaan, kemiskinan, kebahagiaan, kesengsaraan, kemuliaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak untuk memberi kepada sesiapa saja yang diinginkan. Cuma nilainya ialah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepada kehidupan yang baik. Quran menyebutkan, tidak ada seorang pun yang boleh mempertikaikan keagungan Al-Quranul Karim. Tidak ada seorang pun daripada manusia yang boleh mempertikaikan janji-janji disebutkan oleh Allah Al-Quranul Karim. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhrajan. Apapun masalahnya yang dihadapi di dunia, pasti dan pasti akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita ada masalah dalam rumah tangga kita. Mungkin kita ada masalah di tempat kerja kita. Mungkin kita ada masalah di kampung kita. Mungkin kita ada masalah
kawan kita, mungkin kita ada masalah dengan community kita, sudah diusahakan untuk diselesaikan, tidak juga selesai masalah tersebut. Mungkin bukan kurangnya usaha kita untuk selesaikan masalah tersebut, tapi mungkin kurangnya takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, akan dikeluarkan dia daripada apa sahaja masalah yang dia sedang hadapi. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَسِبُ, dan akan diberikan kepada dia rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Oleh itu muslimin, ayo sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkat amal kita, iman kita, seperti mana yang disebut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ala anhu, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama rakiba al-bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa bekalan iman, tanpa bekalan takwa, tanpa bekalan amal saleh, faka'annama rakiba al-bahra bila safinatin, seolah-olah mereka menyeberangi lautan tanpa kapal. Orang yang menyeberangi lautan tanpa kapal, dia akan mati lemas. Lemas inilah keadaan mayat di dalam kubur, seperti mana yang disebutkan di dalam hadis Nabi, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil guthi. Tidak adalah keadaan mayat dalam kubur lain mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu hanya iman kita, hanya takwa kita yang boleh matkan kita dalam kubur kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yutba'ul mayyit thalatha, yang akan mengiringi manusia, yang akan mengiringi mayat di dalam kubur nanti tiga perkara, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, ahli keluarganya akan ikut mengiringi dia ke dalam jenazah, hartanya akan ikut, amalnya akan ikut, fayarji'u thnani wa yabqa wahid, dua akan pergi tinggalkan dia, satu akan kekal bersama dia, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, ahli keluarganya akan tinggalkan dia, hartanya akan tinggalkan dia, yang kekal bersama dia hanyalah amalan dia semata-mata. Maka sebab itu apa namanya, sisa kehidupan yang Allah berikan kepada kita, mari sama kita tingkatkan amal soleh kita, tingkatkan iman kita, takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah gelar kepada kita pemilik takwa yang sebenarnya, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati melainkan membawa hak takwa yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وزقرنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى مذكرا بذلك, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرين سيدنا جماعه جماعات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kita meningkatkan takwa di hadapan Allah, di samping kita meningkatkan amal saleh kita untuk kita bawa persembahan di hadapan Allah, maka agama juga mensyariat kepada kita untuk banyakkan selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran itu juga, wahai kamu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kamu apa namanya manusia yang merasakan diri kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau betul iman kamu ada dalam diri kamu, kalau betul iman kamu ada dalam hati kamu, wasallimu taslima, sallu alaihi wasallimu taslima, berselawatlah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bersabda, barang siapa yang membaca selawat sebanyak 80 kali hari Jumat selepas asar, hari ini hari Jumat,
baca 80 kali selepas asar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Siapa yang membaca selawat ini sebanyak 80 kali pada hari Jumaat selepas solat asar, Allah akan ampunkan dosanya sebanyak 80 tahun. Sekiranya dia hidup hanya 60 tahun sahaja dan dosanya diampunkan sehingga 80 tahun, dia akan mati kayaumin waladathu ummuhu. Dia akan mati itu sama seperti mana dia dilahirkan oleh ibu dia. Ayo berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang sebanyak-banyaknya pada hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Jumat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اهدنا واهد بنا, اللهم اهدنا واهد بنا, اللهم اهدنا واهد بنا, واهد الناس جميعا واجعلنا سبب لمن اهتدى. اللهم انصر إخواننا في فلسطين, اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في غزة, اللهم انصر إخواننا والمجاهدين والمرابطين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله هو يا الله هو يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم, اهزمهم وانصرنا عليهم, اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.